Ha, malu apa hang dah nikah. Halal. Sampai kena minta izin pada mak bapak. Mak nak keluar dengan abang. Keluar saja, jangan buat benda lain. Itu apa makna nikahnya? Nikah ni menghalalkan persetubuhan. Nikahlah. Tak apa. Janji selamat. Yang kita nak jaga ni ialah jangan buat dosa. Nombor dua yang kita nak jaga ialah supaya kehidupan kita selepas ni barakah. Yang kita nak jaga ialah selepas ini keturunan yang lahir daripada perkahwinan kita tidak menyusahkan kita. Yang sekarang ini anak-anak cucu kita menyusahkan kita sampai sekarang. Tuan-tuan ni dah pencen, dah 70 lebih dah, tapi masih disusahkan oleh anak. Ada satu perempuan datang jumpa saya, dia kata habis duit pencen dia, habis duit simpanan dia, duit apa pun habis ustaz, main minta duit kat saya. Saya kata pak siapa minta duit kat saya, ustaz sajalah yang boleh tolong saya. Saya ni habis dah ustaz, ada bagi ke anak. Anak buat apa? Anak menega. Asal menega tak jadi, asal tak jadi menega. Dan ni duk susah saya, duk minta saya, tak gamak, tak tolong dia ustaz. Tak tolong anak kita, tolong duit tak ada. Ni cadang nak meminjam kat ustaz ni. Aduh, aduh. Pening kepala tuan-tuan. Saya dalam mak saya ICU koma tu pun, ada orang macam itu. Saya kata saya ni nak pergi hospital ni. Mak saya ni koma ni, doktor panggil ni. Kejap je ustaz. Nak minta, minta sikit je ustaz. Tolong bagi ustaz. Anak saya ni menega, dia susah lah ni. Jadi dia minta tolong kat saya, saya tak ada duit. Ni nak minta tolong kat ustaz pula. Astaghfirullahalazim. Bukan RM14 tuan-tuan. RM14,000. RM14 lah saya boleh bagi. RM14,000. Cuba tuan-tuan angkat tangan. Siapa sini yang nak bagi? Dia mak kita sakit, nak bayar ni, nak bayar ni, kelang kabut kita ni, main minta duit. Tuan-tuan sini sanggup tak? Cicita. Jadi kenapa sampai ketua anak masih menyusahkan kita lagi? Patut bila kita tua dah rehat, anak-anak akan merehatkan mak dia. Mak rehat mak, saya buat semua mak. Ayah jangan buat ayah. Semua saya tanggung ayah. Tapi kita dah tua, kita dah tak kerja, kita dah tak ada pendapatan. Duk korek yang kita juga. Cuba kita kaji tengok apalah yang aku buat ni sampai anak aku, sampai aku dah melengkung badan macam ni pun anak masih menyusahkan aku. Inilah di antara punca-punca dia. Jadi bila kita dah tahu dah punca-punca macam itu, jadi kita kena perbetulkan kepada yang belum sampai tahap. Kita buat kepada generasi muda sekarang ni. Sebab sekarang yang merosakkan generasi akan datang ialah zina. Zina itulah yang merosakkan keturunan tuan-tuan. Baik, kemudian sesiapa yang tidak memelihara Allah, maka dia akan mengalami kehidupan yang pahit dan kehilangan kebahagiaan sama ada di dunia mahupun di akhirat. Tempat kembalinya adalah neraka jahanam untuk selama-lamanya. Maka apa yang kita nak buat, kita kena rujuk dulu dalam Quran. Rujuk dulu. Tuan-tuan balik rumah nanti buka Quran surah Al-Mumtahanah ayat akhir sekali. Surah Al-Mumtahanah ayat akhir sekali. Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam surah itu. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah sebagai sekutu kamu, sebagai teman rapat kamu, sebagai wali kamu, sebagai pemimpin kamu. Jangan ambil orang yang dimurkai oleh Allah, la tatawallau. Jangan ambil mereka sebagai kumpulan kamu. Jangan bersekongkol dengan mereka. Sebab kata Allah, qauman ghadiballahu alaihim, satu kaum yang dimurkai oleh Allah. Siapa kaum yang dimurkai oleh Allah? Tuan-tuan buka sampai habis ayat itu. Allah sebut kaum yang dimurkai oleh Allah ialah kaum kafir, ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Allah terang-terang sebut, jangan buat apa-apa dengan mereka. Jangan percaya pada mereka. Jangan ambil mereka sebagai teman kepercayaan kamu.
Tapi bila saya baca ayat ini, orang kutuk saya. Saya bukan baca saja-saja, saya baca ayat Quran. Baliklah jadi independen balik. Balik pada asal. Perjuangan yang asal. Ambil yang asal. Tak perlu orang kafir untuk duduk dengan kamu. Orang Islam saja. Kontrol sama-sama Islam. Insya Allah bila kita jaga Allah, Allah jaga. Sebab ada orang yang tidak yakin. Dia kata, Ustaz, kalau tanpa pertolongan mereka, bantuan mereka dan kerjasama dengan mereka, Ustaz, kita takkan menang, Ustaz. Subhanallah. Di mana kamu letak ayat Quran? Kam min qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Berapa banyak orang yang sikit boleh mengalahkan orang yang banyak dengan izin daripada Allah. Kamu lupakah ayat Quran? Yang ni tuan-tuan, bila kita tak yakin kepada Allah, bila kita tak ambil satu-satu benda, kita tak menjaga Allah Ta'ala, Allah takkan jaga kita. Sebab tu kita letih hari ni. Hari ni jadi letih. Kita buat elok-elok, tuk keluar benda tak elok pula, aduh. Kita dah siang malam puluh dah, tuk keluar tak elok pula, aduh. Kita yang tanggung beban. Pasal kita duduk bersongkongkor dengan orang lain. Orang lain buat hal, kita terpalik sama. Sebab tu saya katakan tadi, balik pada yang asal balik. Perjuangan Islam adalah satu. Dia tak akan berpakat dengan benda yang bukan-bukan. Dia tak akan duduk bersekongkol dengan orang yang semua tokong makan babi dan sebagainya. Balik pada asal. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Tapi bila saya cakap macam ni, orang akan marah saya. Ha, yang ni yang dia petik, dia potong pun dalam YouTube, tak pun dalam blog. Dia tak ambil pada ayat Quran yang saya baca lalu. Yang ni yang jadi penyakit. Kenapa tidak yakin kepada Allah? Kenapa tidak yakin kepada ketentuan Tuhan yang Allah Ta'ala janji dalam ayat ini? Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamar rahimin. Allah yang pelihara kamu. Kenapa tak yakin pada Allah? Saya ayat ni tuan-tuan, bila saya baca ayat ni berkali-kali, saya cukup yakin dengan ayat ini. Cukup yakin. Bila saya mula-mula nak buka sekolah, bila mula-mula nak buka sekolah pondok, mana ada duit, mana ada tanah. Tanah tak ada, duit pun tak ada. Orang tanya pada saya, boleh siap ke Ustaz? Boleh buat ke Ustaz? InsyaAllah, insyaAllah. Sekarang tersergam tuan-tuan. Tah siapa-siapa yang Allah pilih pi hantar duit. Tah siapa-siapa yang Allah gerakkan pi hantar duit. Sekarang sekolah siap. Pelajar-pelajar beratus, yang mengaji beribu orang. Daripada kosong dalam akaun, orang masukkan duit, buat sekolah. Masukkan duit, buat asrama. Buat, sekarang siap. Siapa yang pelihara? Siapa yang bagi rezeki? Allah. Sebab tu saya pesan pada AJK, saya pesan pada guru-guru, koma, duduk di sini, ngajar dia elok. Jaga hukum hakam Tuhan. InsyaAllah Allah jaga sekolah kita. Tak ada siapa yang datang nak merosakkan kita. Orang mula-mula datang nak robohkan sekolah. Hantar surat suruh robohkan sekolah. Sekarang ni tuan-tuan, orang yang nak roboh sekolah saya, mereka pula datang jumpa saya. Ustaz, kalau ada apa-apa nak minta bantuan, mintalah. Anytime kita akan tolong Ustaz. Dalam hati saya kata, elok sekolah saya siap, orang pun minta offer. Cuba masa duduk pacak tiang hari tu, kenapa tak cakap? Kenapa kerja nak roboh je? Tapi hari ni mereka semua datang, Ustaz. Kami datang minta maaf. Yang lepas tu lepas, Ustaz. Sekarang ni kita nak bangun, kita nak tolong sekolah Ustaz. Apa Ustaz nak minta bantuan? InsyaAllah kami tolong. Ni, Allah boleh tukarkan hati orang. Daripada saya dapat 7 surat suruh robohkan sekolah saya. Sekarang yang mana tu semua pula. Dia hantar mak dia, dia hantar anak dia. Dia kata, Ustaz, saya pencin nanti pun saya nak ngaji dengan Ustaz. Padahal dia lah yang sign suruh berhenti sekolah saya. Jadi tuan-tuan, bila kita jaga peraturan Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. Firman Tuhan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan di dunia yang sangat sempit. Allah kata, waman a'rada, siapa yang berpaling daripada hukum Tuhan,
Siapa yang berpaling an a'rada an zikri, daripada peringatan aku. Maknanya peringatan yang Allah sebut dalam Quran, peringatan yang dibawa oleh Nabi. Siapa yang tak mau ikut? Kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka. Sesungguhnya aku akan jadikan kehidupan di dunia ini danka, sempit. Ada tak tuan-tuan sekarang ni kehidupan tuan-tuan sempit? Daripada tak ada suami, ada suami. Bila dah ada suami, sempit hidup. Sampai boleh cakap bahagia lagi masa anak darah, masa bujang tu lagi seronok. Pasal apa aku dapat laki macam ni? Sempit hidup aku. Cuba tengok, ada tak benda maksiat yang kita buat yang sampai jadi sempit hidup kita? Maksiat apa saya buat ustaz? Saya tak pernah buat apa maksiat lah ustaz. Mungkin hang kata hang tak pernah buat maksiat. Hang tak pernah meronda, hang tak pernah merenda, hang tak pernah minum arak, hang tak pernah berjudi, memang. Hang tak pernah berzina, memang. Tapi kamu lawan mak kamu. Kamu dahaka pada mak, kamu tinggi suara pada mak, kamu lawan mak. Masa nak kahwin hari itu pun kamu lawan mak. Mak menitik air mata. Masa hang nak menikah tu, hang tinggi suara pada mak. Mak ni sampai menangis, tutup pintu, duduk dalam bilik teriak. Perangai anak nak menikah ni sombong, belagak, bongkak. Bukankah Allah pesan? Allah pesan pada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah kata, aku pesan pada kamu, janganlah kamu sujud, janganlah kamu sembah melainkan hanya pada Allah. Dan aku pesan, kata Allah, dengan mak bapak kamu kena buat baik-baik. Allah pesan, tapi kamu bantah mak kamu. Dalam kamu nak menikah dengan laki-laki itu, kamu lawan mak kamu. Mak kata jangan. Mak tak apa berkenan budak tu dengan bersubang, dengan bercincin, dengan dengannya, eh Allah, cincin sudah macam bomoh 10 jari, 10 cincin. Mak susah hati tengok je. Rambut bertucang, tak semayang, tak tidak. Mak, sekarang yang nak nikahnya iti. Yang nak nikahnya iti mak, bukan mak. Yalah, tapi mak tengok power kamu tu macam alien. Elok lah, mak saya iti, dia alien, memang elok lah. Tu mak nampak ada kereta kat depan tu, nama ada UFO mak. Ha, sudah. Masa kita nak kahwin, kita sakitkan hati mak. Lepas kita kahwin, cuba tuan-tuan tengok, laki-laki yang kita duk harap itulah yang menyempitkan hidup kita. Cuba cek balik tuan-tuan. Masa kita kahwin dengan isteri kita, adakah mak reda? Adakah mak suka? Tapi kita duk kenang kepala otak kita, yang inilah kekasih aku, yang inilah jiwa raga aku. Jiwa raga kita ialah mak bapak kita. Jiwa raga kita ialah Nabi Muhammad kita. Itulah jiwa raga kita. Tiba-tiba kerana perempuan ini, kamu tolak mak, kamu tengking bapak kamu. Kita boleh upah orang lain menyama jadi mak kita, menyama jadi bapak. Saya pernah jumpa benda ni tuan-tuan. Mak tak tahu yang anak dia bertunang, bapak tak tahu yang anak dia bertunang. Pergi minang anak dara orang, dia upah orang lain menyama jadi pak saudara, menyama jadi pak. Satu rombongan datang naik kereta 3 buah. Jadi keluarga perempuan kata, naik-naik masuk-masuk-masuk, mana satu bapaknya? Oh, sayalah bapaknya. Ini isteri saya, ini bapak saudaranya, adik saya. Oh, seronoklah bapak perempuan tadi. Disangkanya mak bapak dia. Rupa-rupanya bukan tuan-tuan. Dah bertunang, dah sarung cincin, baru tahu ini bukan mak bapak dia. Nak putih tunang, anak dah berkenan. Nak putih tunang, satu kampung datang kenduri bertunang, malu. Akhirnya jalan juga nikah, walaupun tahu bakal menantu tu penipu besar. Akhirnya bakal penipu itulah yang menjadikan hidup dia ma'isyatan donka, jadi sempit hidupnya. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini terang-terang Allah Ta'ala sebut, siapa yang tak jaga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia susah hidup. Tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan tak ambil hukum Islam,
kereta tuan-tuan tu banyak makan, lebih daripada tuan-tuan makan. Beli secara riba, tak ikut peraturan Islam. Insurans-insurans riba. Insurans riba, bayaran bulan pun riba. Cuba tuan-tuan tengok, kereta tu dia makan tiap-tiap bulan lebih banyak daripada kita makan. Kita makan 150 aja. Encik mana? Makan bukannya banyak pun. Tapi kereta tu sak-sak bateri kong. Sak-sak nyanyi kong, sak-sak nyanyi kong, sak-sak nyanyi rosak. Apa benda ni? Bateri kong, tukar bateri baru. Dua hari bateri tu weak pula ada. Oh, cooling coil dia tak main dia. Tukar cooling coil pula, tukar hak baru pula. Kena 400 pula. 400 pula elok gostan daripada kedai workshop tu. Workshop gostannya pam kereta langgar belakang pula. Masuk baliklah workshop. Menung balik, aduh macam mana ni ustaz? Jangan marah kereta, jangan marah driver hak langgar belakang hang tu. Cuba cek tengok. Hang bayar bulan-bulan riba ke tidak? Kamu ambil insurans tu riba ke tidak? Kamu tak jaga peraturan. Tuan-tuan jagalah tuan-tuan. Apa benda yang kita nak buat jaga? Supaya hidup kita tidak sempit. Kalau tidak sempit, ada anak menyusahkan, ada isteri menyusahkan, ada suami menyusahkan, ada adik-beradik menyusahkan. Ada orang yang hidup susah, bukan kerana mak, bukan kerana isteri, suami, menantu, tidak. Dia susah sebab adik dia main tumpang dalam rumah. Adik